Oke, halo halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meyong di AM Station. Yo, bro. Oke, ini mungkin banyak yang kaget men ya. Banyak yang terkejut men ya. Meyong pun di sini kaget gitu, bro. Karena tadi ada yang nge-DM-nya dari Instagram-nya. Yang coba nih nonton live dari YouTube-nya channel Media Tarkam gitu men ya. Dan ternyata setelah Meyong cek ya, ada partai pertandingan semifinal nih di event PON Aceh dan Sumatera Utara ya di 2024 ini. Dan ternyata ada pertandingan antara Jakarta melawan Jawa Timur ya, untuk yang womensnya atau yang voli wanita gitu guys ya. Dan apa nih yang lebih mengejutkan? Ternyata ada Mega nih bro. Waduh. Ada Mega yang ikut membela tim Jawa Timur ya di pertandingan semifinal ini men, melawan DKI Jakarta nih. Waduh. Oke, kita bahas men ya. Jangan lupa nih untuk di-subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyala loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, jadi guys ya, hal seperti ini udah Meyong tebak dari jauh-jauh hari men ya. Dari konten yang ini ya, waktu Mega berangkat ke Korea nih ya. Di sini Meyong bilang nih kalau ada kemungkinan nih Mega bakal balik lagi ke Indonesia ya untuk bermain di PON ya. Dan banyak banget komentar ya yang denying men ya. Ah, nggak mungkin men, Mega kan udah berangkat ke Korea ya. Pasti udah langsung latihan di sana ya. Kemarin main di Taichung Bank juga gitu ya. Kemarin persiapan untuk di Kovo Cup gitu men ya. Jadi banyak banget nih komentar-komentar yang denying ya, yang nggak mungkin nih Mega bakal balik lagi ke Indonesia untuk bermain di PON ya. Dan disitu udah Meyong tegaskan ya, kalau Mega nih ya udah tercantum sebagai daftar pemain dari Voli Jatim ya untuk event PON. Jadi ya besar kemungkinan nih Mega bakal balik lagi ke Indonesia ya untuk bermain di PON ya, di waktu pertandingan-pertandingan yang penting nih, entah itu di semifinal atau di partai final ya, pokoknya di waktu tim Voli Jatim membutuhkan Mega gitu ya. Dan ternyata bener ya, di partai semifinal melawan DKI Jakarta hari ini guys ya. Dan sementara ini Meyong masih nonton di skor 2-1 ya. Belum selesai nih pertandingannya, Meyong juga masih nonton gitu guys ya. Mega di sini bermain dengan rombongannya Arneta, dengan Medioku, ya ada Bella Sabrina juga ya. Melawan Jakarta nih ada Santi ya, Junaida Santi gitu guys ya. Oke, jadi guys ya, pertanyaannya nih ya, apakah nanti Mega akan membela terus nih tim bola voli Jatim sampai selesai ya, apabila nanti tim bola voli putri Jatim ini sampai ke final gitu guys ya. Karena hari ini ada dua pertandingan nih dari tim Jawa Timur guys ya. Yang pertama itu melawan Jakarta ya siang ini, kemudian nanti malam jam 7 itu akan melawan Jawa Barat nih guys. Waduh, waduh. Oke, jadi hari ini dua pertandingan ya, sampai besok hari Kamis itu finalnya gitu guys ya. Jadi ada dua hari nih waktu Megawati di Indonesia gitu guys ya. Jadi apakah juga sampai ke final nih Megawati terus membela tim bola voli putri Jatim? Oke, itu pertanyaannya gitu guys ya. Tapi kalau menurut Meyong sih optimis Mega bakalan main terus nih sampai ke final gitu ya. Karena ini adalah tim-tim yang kuat nih lawan-lawannya main ya. Nanti akan lawan Jawa Barat gitu guys ya. Entah nanti di partai final nanti kita ketemu Jawa Tengah, entah ketemu siapapun itu gitu guys ya. Karena ini adalah partai yang cukup berat nih ya, dan Mega dibutuhkan ya untuk tim bola voli putri Jatim nih guys. Oke, sementara untuk event Kovo Cup nanti di Korea ya, itu baru akan dimulai tanggal 29 September ya. Dan itu pun Respa nggak langsung main, yang melainkan di tanggal 30 Septembernya ya, bertemu dengan tim IBK nih ya, langsung lawan Lee Soo-young gitu guys ya. Jadi masih ada waktu sekitar 10 hari lah ya, setelah event dari PON ini selesai, kemudian dimulainya dari Kovo Cup gitu guys ya. Waduh, waduh. Oke, jadi kalau menurut kalian gimana guys ya tentang partisipasinya Mega nih di event PON ya, untuk membela tim bola voli putri Jatim ya, di partai semifinal ini, sampai mungkin nanti akan sampai ke partai finalnya lah bro ya. Oke, komen-komen di bawah guys ya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.